Hadirin rahimakumullah. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Kini tibalah pada acara inti yang kita nanti-nantikan bersama Maulidatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Bapak Kiai Haji Solihin Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, Kampung Cayur, Kabupaten Indramayu, sekaligus yang akan menutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Namun sebelumnya, saya selaku pembawa acara mohon undur diri jika ada kesalahan dari awal hingga akhir. Event after event, we have passed together. Now comes the main event that we are waiting for together. With Maulidatul Hasanah, a religious lecture that will be delivered by Al-Mukarramah, the father of Kiai Haji Solihin Hambali, the caretaker of Sunan Kalijaga Islamic Boarding School, Chayur Village, Indramayu District. At the same time, which will close the lecture at night. This is with a prayer reading. But before, that is as the host please receive it here. A mistake from beginning to end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi ridhollah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahusukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul wa ulil amri minkum. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, sipil, militer, wabil khusus masyayih, asatiz, asatizah, tokoh agama, pengurus DKM, barangkali dari militer atau kepolisian yang sama hadir, ibu bapak hadirin rahimakumullah,
marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Daluk menika wengi ayeuna pada malam yang berbahagia kita dapat berkumpul bermuajaha di haplah mubarakah dalam keadaan sehat lahir sehat batin. Alhamdulillah. Dalam rangka memperingati Maulid junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan alam Rasul pilihan, insan sempurna yang telah berhasil memanusiakan manusia, merubah manusia dari jahiliyah menjadi ma'rifah, dari biadab menjadi beradab, yang alhamdulillah kita semua yang hidup dan lahir di wanakaya ini jauh dari lahirnya baginda Nabi, tapi kita semua bisa mengenal Allah, bisa mengenal Islam, dan kita semua menjadi pengikut beliau, itu semua tidak lepas dari jasa dan perjuangan Habibana Muhammad sallallahu alaihi salam. Salawat beserta salam yang kedua kali semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in, atba' tabi'in. Mudah-mudahan wangsul datang kula panjenengan sedaya, amin ya robbal alamin. Bu, ngantuk dereng. Alhamdulillah. Bahasanya Jawa, Sunda, Pak Inggris, Bu. Mau kata sih ngomong bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Bahasanya gado-gado, gado ya. Oke, kula mau gantar, tapi ya insya Allah Jawa setik-setik bisa. Lamun kula ngomongnya Sunda, kula ngaler, gue ngidul. Jadi bahasanya gado-gado. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pada malam yang berbahagia, alhamdulillah didukung dengan cuaca yang sejuk. Mudah-mudahan kita semua yang hadir niat kita sama, kita luruskan. Kita jangan peduli mazhab-mazhab YouTube. Di sana banyak ulama-ulama yang melarang muludan. Gimana badan? Jare muludan enggak ada dari sononya. Tahlilan enggak sampai sono. Emang lu pernah ke sono? Gimana badan? Kita sama-sama masih di sini kok bisa-bisanya ngomong enggak sampai sono. Makanya kalau enggak percaya, secepatnya lu cepat nyusul ke sono. Alhamdulillah di sini ya marhabaan, tahlilan. Kalaupun memang antum enggak senang Maulid ya monggo. Kami pecinta Maulid enggak memaksa sampean untuk ikut Maulid. Kami yang senang tahlilan, jangan harap kami akan berhenti gara-gara ocehan kalian. Dan kami tidak memaksa kalian untuk ikut tahlil, tahlilan masing-masing. Gimana Bapak? Ketika ditanya sejauh mana pentingnya kita mencintai Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan yang hadir ini semuanya mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau saya katakan sejauh mana pentingnya Maulid Nabi, bukan penting, sangat penting. Karena pertama dengan Maulid kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu. Yang kedua kita berharap syafaat dari Rasul. Yang ketiga kita berharap sa'adah bidaroin, bahagia dunia akhir. Bu, kula bari tanglet. Ibu pengen bahagia? Pak, bapak pengen bahagia? Nah, bahagia itu kayak apa? Tolong anak ingat bahagia gua, bahagia tuh pak, pak bu. Kayak apa sih aran bahagia tuh? Jare wong Jawa arane wongku sawang sinawang. Jare wong larat enak temen jadi wong sugih. Duite akeh, nggih?
Tapi ternyata ku ana wong teka mengumah gawa banyu wong sugi. Ana apa pak? Kulaku bakal bangiku beli bisa turuk. Orang sugi gak bisa tidur bu. Kenapa? Ngitung duit tapi gak semumet. Ternyata uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh uang. Orang kaya jam siji jam loro belum bisa turu ngitung duit. Kolektore rantainya pegat, mobil lagi ngirim pelem jare mogok ning jalan tol, jadi dia belum bisa turu. Wong larat duit-duit selawe ewu sing bar maghrib takang subuh erek berotang-itang. Nah pertanyaannya bu, berarti bahagia itu bukan terletak pada banyaknya duit? Ula bari takon maning ibu, bu si Lesti bahagia boten bu? Padahal si Lesti umai selawe miliar ge? Duit kapal pesiar maning, tapi lanangnya galak main banting bae bu. Oh, jare ibunya mendingan lanangnya kita awan bagi ganawe ngejogrok. Ternyata bahagia itu bukan di duit, gitu kan? Kemudian jare rakyat enak temen dari pejabat, dihargai, dihormati, perintahnya selalu dituruti. Jangan dulu ngomong kayak konon. Yang namanya pejabat punten, dari presiden sampai bawahan yang namanya RT. Apal RT? RT to jare wong gantar mah ribuh terus. Ana masyarakat ora kebagian bansos, demona KR. Ora kebagian rasdog, demona KR. Ana wong pan pegatan lapor GR. Ana wong pan lahiran lanangnya tekan ya nih R. Ari sia nyun sia aing bak awa. Anu JRT tulung gawe kena BPJS do RT maning. Ternyata dengan jabatan gak jaminan hidup bahagia. Pertanyaannya bahagia itu di mana bu? Bu bahagia itu dari bu wonten teng pundi? Oh Allah. Saling bantu, pada dasarnya kebahagiaan itu ada di dalam hati, setuju? Iya. Jadi bahagia itu bu, digawe happy. Referensinya di dalam hadis kunci. Tafarrog li ibadati amla ukal bakariton wa yada karitfan. Wahai anak manusia, fokuslah, kusuklah, sorot ibadah menyembah kepadaku, jari Allah. Akan aku bukakan penuhi hatimu dengan ridho. Jari wong gantar ma adem ayem tiis hati, jembar hati, ora panasan karotang. Bahagia bu. Gini kebetulan. Bagian lola maka duit, lamun uangnya adem ayem, ora panasan bari tangga, bahagia. Tapi lamun ana wong atine sulit baik, tanggane tuku enmek, deweknya tuku parah. Rame padahal deweknya suki bu. Krumu tanggane tuku grandmek, tuku bodrek. Suwe-suwe mah krumu tanggane tuku apaan saya dirawat di Nur Medika. Nauzubillah ya min. Kenapa Deyu? Ngap. Iya lah bersyukur padahal dari suki bu. Sawah duwe kobot pelem duwe tapi ini ngap. Kenapa? Selalu melihat dan panas dengan harta tetang. Stres benar bu. Akhirnya diimpus, dioksigen di alun-alun Al-Furqon. Kenapa sih? Tanggane tuku apaan? Padahal oli ngeridit bu rata-rata. Akhirnya bu, padahal sering hadir, jamaah hadiran, sholatnya rajin, seneng-seneng. Tapi kenapa?
ngap. Ya karena itu selalu panas dengan tetang. Akhirnya pas dirawat di Nur Medika, tangga-tangganya pada niliki, ayo yuk, anak berkat rajaban gawang mana sih? Yuk, kenapa sih? Kenapa sih? Ngap, enggak embung ngap. Padahal panas, kenang tubuh, tangganya tubuh apa? Yuk, si penting mas sehat. Kalau masalah duit gampang dicari, yang penting mas sehat dulu. Itu yang kemarin beli apa tuh? Sekarang beli Pajero, bu. Langsung mati. Na'udzubillah imin Pak Jumpai Pak Umo ya kudu deh Pak Jero ya. Tapi mudah-mudahan Ustadz-Ustadz nyusul amin ya Robbal. Jadi sekali lagi bahagia itu bu sa'adah tatawalla duminari. Bahagia itu pada dasarnya, hakikat kebahagiaan itu pada dasarnya bukan di dunia. Allah ciptakan kebahagiaan itu untuk di sorga. Bahagia di dunia hanya semu-semu bagaikan asap, karena setiap ada canda tawa pasti ada tangisan. Di mana ada kebahagiaan pasti ada kesedihan. Jadi bahagia itu happy, ridho kepada Allah. Orang panas, orang musuri, orang ngurusi harta netang tangga. Apa maning lamunan awong wadon suka membanding-bandingin suami sama suami tangga, naudzubi bakal bahagia. Tuh delem lanangnya tangga mah Rabi ini gelangnya tangan sikut. Ibu emang pengen gelangnya tangan sikut bu. Aja tuh bisa ngilep bu. Masya Allah. Jadi sekali lagi tujuan kita maulid Nabi, pertama mengharap ridho Allah, yang kedua syafaat Rasulullah, yang ketiga kita pengen bahagia dunia akhirat. Jadi kita apa bu, biarkan mereka menghujat maulid, kita tetap maulid, karena yang namanya maulid itu memperingati. Sing arana memperingati berarti ngeling-ngeling. Kenapa dieling-eling? Karena ibu gampang kelal supaya eling maning. Gimana Pak Badan? Coba. Karena ada backing vokal. Abdullah ayahandanya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abi Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Fatimah putri tercinta, alimbok tuannya Nabi Muhammad itu siapa? Ini. Anak bapak tuanya berarti anak mbok, mbok tuannya siapa? Ayo
coba takon nih bocah-bocah PAUD kan? PR tadi jawab sekian merah. Kakeknya ada, ya berarti neneknya ada. Nenek Nabi Muhammad itu siapa? Hah? Bu, mboknya Nabi Muhammad kan? Neneknya Nabi Muhammad itu siapa? Pembeke anak sekian merah sih takonnya gue ya. Ibu Nabi Muhammad neneknya adalah Fatimah. Wong Arab mengkolon bu. Neneknya Fatimah, dua anak Fatimah mani. Kangjeng Nabi bapaknya Abdullah, anak Abdullah mani. Yang membedakan adalah bin dan binti. Jadi dengan muludan kita tahu neneknya Nabi Muhammad namanya Fatimah. Nenek dari ibu siapa bu? Istri dari Wahab. Bu mani ya. Buroroh atau Baroroh. Paham? Jadi dengan maulid Nabi, alhamdulillah jamaah jadi tahu siapa nenek Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ketika datang bulan mulud, kita rame-rame muludan, betul? Datang Rajab, kita rame-rame Rajaban. Apalagi di daerah sana bu, di daerah Cirebon, ngetaman tradisi-tradisi ekspresi kecintaan masyarakat kita dengan menyambut bulan Ramadan berbeda-beda rasanya. Ada tradisi mandi tujuh sumur, betul? Betul? Ternyata niat dan tujuannya beda-beda. Dari Wanakaya datang ke Cirebon, ah mudah-mudahan deh berkah mulut melu mandi tujuh sumur, mudah-mudahan kita kudodolan warungnya dari laris. Tujuannya saja kan? Ya mangga dari ulama, senang ya mangga, orang senang ya aja melu tinggal kurunda ya bu ya. Anamani bulan mulut kemana sih mengcerbot adus tujuh sumur jam rolas bengi. Ternyata niatnya saja. Ya Allah mudah-mudahan berkah bulan mulut kita ku gelis oleh jodoh mani. Orang dah berarti ya bu ya. Jelas teman dari ulama, senang ya mangga, orang senang ya menang aja melu. Aja binahara, binahara, binahara. Bener apa yang dikatakan oleh Gus Dur ya bu ya. Akeh sing pinter Quran hadis seneng ngapir ke haram, dikit gak sampai sono, tahlilan gak sampai sono, selamatan gak sampai sono. Emang lu kapan dari sono? Gini mau tunggu. Jadi kerjaannya gitu muter, dalilnya, hei, lu jangan sok pinter nanya-nanya dalil. Kita pun punya guru, terlebih di Nahdlatul Ulama ya Buya yang kita cintai. Amin ya Robbal Alamin. Saya tidak maksa sampean enggak senang ya mangga masing-masing, yang penting jangan dibid'ah-bid'ahkan. Nggih. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, datang mulud kita muludan, datang Rajab kita Rajaban, betul. Cuman kalau saya analogikan
itu di meja ada yang namanya buras pais bu, lemper. Saya mau tanya sama bapak-bapak kok, Pak, itu lemper yang penting isine apa kulitnya? Isinya. Tapi kalau ibu nemu lemper nggak ada bungkus godong gedangnya, dipangan tak botan? Berarti yang penting mananya bu? Dua-duanya. Berarti si ngomong dua-duanya mangan lemper udah dikupas dikit tuh ya? Bingung lagi. Kembali ke usul fikih, takdimul aham alal muhim. Dahulukan yang terpenting baru yang penting. Muludan ge penting, Rajaban penting, Muharraman ge penting. Itu namanya syiar pembungkus syariat is. Yang lebih penting isi kandungan hikmah di dalam maulid. Apa yang menjalankan syariatnya Nabi Muhammad? Punten bu. Ketika ada orang rame-rame muludan, Rajabannya semangat, kompak, muludannya kompak, tapi pragat muludan orang tahu sok. Berarti itu orang doyan kulit teh baik. Sing doyan kulit teh baik arane wedus. Sing sholat Rajaban senang muludan tapi orang gelem sembahyang arane cari ibu sih ngomong ya. Ya Rajaban mangga, muludan mangga, itu namanya syiar. Bu, kadang-kadang di benak masyarakat sing aran muludan ku biasanya nggak usah sistem, nggak panggung, mau balik ke sing anak yang Indonesia, ajak sekian aja lebih bisa muludan lagi kecek. Tidak ada alasan kita tidak bisa muludan dengan alasan tidak punya dana. Gila apa kata? Karena di dalam kitab Madani di Saud yang namanya ihtipal memperingati maulid Nabi, bentuk syukur kepada Allah karena bulan-bulan Rabiul Awal lahirnya juru selamat. Allah sampai ngendika laula kama khalaqtul aflak, jika tidak aku ciptakan kau Muhammad, alam semesta ini buatan wonten ora eneng. Berarti muludan itu syukur kepada Allah atas lahirnya juru selamat Nabi Muhammad. Gak apa-apa kan? Yang kedua, ekspresi cinta dan mahabbah kepada Nabi. Karena Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'il bil jannah. Orang yang cinta mahabbah kepadaku kelak bersamaku di surga. Ibu dua wedus lahiran seneng boten? Wedus anak ibu wedus lahiran seneng. Masya Allah. Ibu dua sapi, sapi ini lahiran seneng boten? Kenapa Nabi Muhammad sang juru selamat yang punya kunci surga lah kasarannya, kok kita dilarang maulidah? Gini bu, tahu? Nah, sekali lagi, muludan itu ekspresi syukur kita kepada Allah. Yang kedua, ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu saja takon-takon dalil maning, ya bu ya? Gini bu, tahu? Kembali lagi, di dalam memperingati maulid Nabi jelas, jelas ya bu ya, megahnya, meriahnya itu hanya menurut pandangan kita. Di dalam Madani Su'ud ternyata yang dituntut untuk mengagungkan maulid bukan DKM, bukan masjidnya, tapi kita pribadi masing-masing sing pengen diaku umatnya Nabi Muhammad. Ternyata ketika kita gak punya dana bisa muludan secara gratis. Contohnya pas mandi bulan mulud tanggal siji niat kita mapan puasa we sebulan niat muludan. Bagus kok? Bagus. Gratis, gratis. Enggak bayar. Enggak bayar. Anak sekolah mana? Belakang, pasti suaka. Sembarangan. Sembarangan. Mandi bulan mulud, ya Allah kita mapan khatam Al-Qur'an bayar ping 10. Di niat, niat kita ngaku-ngakan muludan. Gratis, bagus. Anda beli tak? Laka. Oh, kalau bagus. Jadi tidak ada alasan karena enggak punya biaya kita ngomong enggak bisa muludan. Marhabanan muludan, yasinan muludan, istighosahan muludan, tawasunan ya mulud. Muludan, jangan sekali-kali ngomong dari wong kantar. Ah, ya nama pecah klik dia muludan leletikan. Jangan sekali ngomong leletikan.
Karena apa? Sekecil apapun itu acara yang diperingatinya sosok Nabi besar, maka acara itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu. Bu, saya enggak larang, mangga silakan. Mau panggil Mama Dede, Ustaz Somet, panggil apa maning, Haji Rumah. Cuma ingat bu, biayanya gede. Berapa meter? Tuh, pernah dengar di Gantar ada ya Ustaz Bos Taiwan tuh, Mama Dede, Ujun, Somet, ditangde. Udah takon, deweknya dari pengurus, masih pengurus di Nahdlatul Ulama Gantar. Tad, saya seberang sih manggil Mama Dede. Ya tek-tek bengeku seket juta Pak Haji, seket juta tek-tek bang tek-teknya beres, bengeknya tekan sekian bu bengek. Jadi yang namanya penceramah mau mamah dedeh mau mamah dadah yang Jakarta yang digantar pada bak dakwah da'ilallah raja kepada Allah kan? Yang penting sejauh mana ibu bisa menyimak, bisa mengambil, menyimpulkan, dan mengamalkannya. Anda jaminan beli pas hadir Mama Dede, si ngone orang sembahyang balik-balik langsung belum sembahyang kan ngakak ngerti kan? Jadi sekali lagi gak ada alasan kita gak bisa muludan karena tidak punya dana. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kemudian kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Cintaku bujare wong gantar mebobok. Jare wong wanakaya medemen. Ibu cinta kan Nabi Muhammad? Cinta mana sama bapaknya bocah? Cinta Nabi. Cinta bagus ya Bu ya. Mau jauh kok itu kuat. Tapi bapaknya hadir boten sih. Anak. Ada sehat ya Pak ya. Karena jawabannya tepat. Milih Nabi daripada suami, karena suami mah gak bisa jaminan surga, cinta gak betul. Yang aran cinta, yang namanya cinta layu rubil ain ora katon ning mata. Ngerti apa kan? Ibu, yang namanya cinta tuh gak nampak dengan mata, gak bisa dipegang dengan tangan, tapi terasa di dalam hati. Permasalahannya ketika kita nyatakan saya cinta kepadamu wahai Muhammad, apakah pentingnya kita cinta kepada Nabi Muhammad? Jawabannya bukan penting, sangatlah penting. Kenapa? Sebelum kita nyatakan cinta kepada Nabi, Nabi lebih dahulu cinta kepada kita. Betul? Sebelum suami sayang kepada kita, Nabi lebih dahulu sayang kepada kita. Anak menyatakan Nabi lebih dulu sayang kepada kita. Sejarah mencatat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya hari Senin 12 Rabiul tahun. Nah, ada orang di Gantar, orang di mana kaya, tahunnya tahun kan? Bisa nih. Karena pada masa itu ada Raja Abroha dari Yaman, agamanya Nasrani, gawe kanisah, kanisahku gereja. Tujuannya bikin gereja supaya Ka'bah sepi. Tapi tetap Ka'bah marah rame. Akhirnya hasud wis kayak mengkenen salah namanya Ka'bah kudu di grudu. Akhirnya dengan 1000 gajah menyerang Ka'bah, diabadikan oleh Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tad wa arsal 'alaihim tayran ababil. Ibu ketika Raja Abroha kalut kentengnya bandalan kemak-kemak nyatang pinang dari orang Gantar, orang Mekahnya malah kewajian ngumpet kabeh, lamun dilayani dibakal menang orang untuk. Tapi Allah dengan kuasanya fal ya'bud robba hadzal bait, Allah yang jaga baitul. Allah hanya mengutus wa arsala 'alaihim tayran burung ababil cilik-cilik kok. Kayak pinis lah mendingan apa ibu ya? Tarmihim bihijaratin, batu dari neraka sirjin dilemparkan satu butir kena gajah-gajah dari 1000 batu. Faja'alahum ka'asbim. Di dalam kitab tafsir Jalalain, ka'asbim makulku kayak godong sindi krogoti ulat. Jadi ini ibu ya? Ya, rancang gak bu? Jadi ketika si gajah itu kena watu neraka sirjin, kulitnya merodrok,
aparane melodok. Yes, pada bayar dagingnya melodok maning, balung-balungnya melodok. Nah, peristiwa tersebut beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad dilahir. Jadi Nabi Muhammad lahir disebut tahun gak? Nah, lamun kula beritakan ibu, kok ali kok lahir tahun pirang? Bu, jadi kita ngelain, pokoknya ke zaman Belanda. Berarti lahir tahun 40-an. Ari mak, ya kita ngelain pada tahunnya ibu zaman Jepang, tahun 45. Ari ayu, ya bu, jadi kita ke zaman PKI, tahun 95. Hari ini bocah ini, ya zaman corona. Itu 2019 ya bu ya. Masya Allah, bu. Masih kelingan corona masih? Ada benar-benar mana ya bu ya? Masya Allah. Hancur lebur kita dengan corona ya bu ya. Sing paling sedih, wong mati. Beli kena diadusi ya bu ya. Masya Allah. Entah ada, entah tidak ada. Akan sakit kalau masih bingung bu. Hater. Sekarang corona kayak apa makhluk ibu ya? Pas waya hilang ya hilang lah mas. Sampai jaga jarak ya bu ya. Masjid ditutup, anu sing protes. Ini Yahudi, ini PKI. Tempat ibadah ditutup, ini PKI. Pas waya masjid dibuka masih sepi banget. Wewe pada mana wewe? Si ngomong masjid ditutup PKI Yahudi, is masjid itu dibuka. Sing ajan nakol beduk aki, sing ajan aki, sing komat aki, setengah papat, eling eling umat muslimin muslimat, hayo orang berjamaah salat subuh, pujiannya menggantar. Estu kewajiban gerurang di dunia, kangge betul jaga urang di akhirat. Setengah papat, pakar setengah enam, tak kasih teka. Tengah tengok aki bu. Lagi corona masih ditutup demo, PKI Yahudi masih ditutup, pasti Yahudi. Corona hilang masjidnya dibuka, masih kosong. Setengah enam aki-aki dari ini komat nah, lah kawong ya ros. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Komatnya jadi sensor bu. Mader dewekan lah. Deweknya manjing mempengimbaran. Usolli fardu subi, tapi dari imam. Usolli fardu subi rokata ini apal. Mustaqbilal qiblati pas takang adaan. Heder. Rayangku imaman ta makmuman sih. Imaman dewekan bae. Makmuman ya anane ning pengimaman. Bingung kan? Balikan ini. Shalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Ana ilham kan. Adaan imaman mun ana sing teka maning Allahu Akbar. Jadi di hati sejen dawah. Aja kayak konon bu, itu tanda-tanda akhir zaman. Akan Nabi di akhir zaman manusia berbondong-bondong membangun masjid. Pantura masjid lah kasih blesak. Ya buatan, apa maning sekian dana sing luar negeri masih bu miliaran. Tapi coba survei membuktikan wahia khorobun masjid itu sepi. Ya buatan. Masya Allah. Nah mudah-mudahan dengan hikmah Maulid Nabi, si mau dari ibu dari ibu ku uang gampang rame dari kelimani. Nabi Muhammad sampai akhir hayat berjamaah. Kembali lagi bu. Nabi Muhammad lahir Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wafatnya pun Nabi Muhammad hari Senin. Ke hartos buatan bu? Ya ke hartos mengaji mantos. Alhamdulillah bu, ke hartos itu. Ari ke hartos mah magahan enggak. Baka ibu jawabin ke hartos encan. Ya lanjut mani ke hartos can bu. Encan dulu lanjut. Ibu menjawabin ke hartos uwis ya uwis. Ke hartos dulu.
Turung tambah. Kenapa kita harus cinta ke Nabi Muhammad? Karena Nabi lebih dahulu cinta kepada kita. Buktinya ketika hari Senin Nabi Muhammad wafat, para sahabat nonggoni Nabi sholat subuh, Nabi ini lagi meriah. Jadi laka imamnya, sahabat laka singgelem. Akhirnya Nabi dipangku, dibopong. Nabi sholat tegelis, berangkat langsung titip ke Fatimah. Fatimah, siapapun tamu yang datang, bilang ayah gak terima tamu, ayah gak enak badan. Baik ayah. Nabi istirahat bu, tidur. Beberapa saat tanah kita kak pok 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 pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Kata ayah, ayah gak bisa nerima tamu, ayah sakit. Bilang sama ayahmu, aku yang datang. Fatimah bu gemeteran bu, terima tamu kurang sece. Ayah ada tamu, kan kata ayah. Bilang gak bisa. Tapi tamunya malah nyolot, malah melotot malah. Bilang, aku yang datang. Nabi Muhammad berkaca-kaca bu. Fatimah putriku tercinta, tahukah kamu siapa kamu yang datang? Boten wening, boten semarang, ternyaho, beliweru. Fatimah, yang datang itu adalah malaikat Idro. Bu, Nabi Muhammad, ajal menjemput, dia tahu waktunya. Nabi, kalau kita sekarang kita tertawa, besoknya ditangisin, betul? Ibu lihat di Facebook kemarin, Bu. Ada ibu ustazah Jamiah Yasinan. Wa ilahukum ilahu wa caklun innalillahi wa inna ilaihi. Tapi alhamdulillah husnul. Ibu pernah di Facebook bu, ada orang lagi sembahyang sujud, orang tangi-tangi, pas di toel gelepak innalillahi tapi alhamdulillah. Itu contoh kematian yang dirindukan oleh kita, betul? Ingrawang bu, mencohar ke pabrik. Karena ibu-ibu jamaah begitu aku yasinan, bagus ibu-ibunya jamaah. Yasinan pragat, biasanya berkatan. Berkatan ada buras, ada jaburan ya bu ya. Batu reus pada, mangan buras oli lima, oli enam. Kita deweknya mah tungku, bedeng klub baik. Batur mau sibuk mangan buras, kita masih dengklu, bebo. Tungkul bang, pas dibuyur gelepa. Innalillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah. Bu, lamun hadiran anak sing dengklu, bebo. Awas. Ya bokatan kebablasan. Anak beli tas sing hadir dengklu, bebo. Anak dah, coba diduil, duil, duil. Bu kata kebablasan bu. Bu Husnul Khotimah, Masya Allah. Suruh masuk Khotimah, masuk Izrail. Wahai Izrail, aina habibi Nabi Muhammad tanglet. Jibril kemana kok gak datang? Jibril menunggumu di langit, menjemput kedatangan ruhmu. Enggak, Jibril suruh datang. Jibril came here. Bahasa apa bu? Jibril ta'an mene merene meriki kadiyo dari yang mengantar Jibril kadiyo digundang ke Israel datang. Wahai Jibril, sebelum saya menghadap Allah, aku mau bertanya, apa yang akan diberikan Allah kepadaku? Apa yang akan diberikan Allah kepadaku? Apa jawab Jibril? Malaikat sudah berbaris untuk menjemput ruhmu kedatangan. Dan sorga semuanya, pintunya terbuka, silakan kamu masuk. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Jibril, itu semua tidak membuatku bahagia. Bisa nih. Itu semua tidak membuatku senang. Bisa nih. Umatku kepriwe. Bagaimana nasib uang kaya umatku Jibril? Gak penting masalah diriku, yang aku pikirkan adalah umatku. Uang kaya.
sebelum ayah cinta kepada ibu, nabi cinta kepada ibu. Suami mengatakan sayang kepada ibu, nabi lebih dulu sayang kepada kita. Wis jaminan surga kita orang senang, Jibril. Primen jenas ibu mati kita. Apa, Bet? Ada tak pemimpin kaya ngomong? Jepek gua. Akhirnya malaikat Jibril dumeus. Kemudian jawab Jibril, ini jawaban dari Allah, wahai Muhammad, sorga tidak akan dibukakan untuk siapapun sebelum umat-umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Bu, bagian kita uripening akhir zaman, tapi banding sorganya itu duluan. Nabi Adam umat peewan tahun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kita umat akhir zaman ketika masuk sorga, istimewanya manding sorganya dulu. Paham boten? Resikone bakal manding neraka juga. Iya, gitu bu. Manding neraka duluan manung sih. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, wahai Israel, aku mau bertanya kepada kamu, antum, aku bertanya. Tanya apa Muhammad? Bagaimana rasanya sakaratul maut tiap hari, tiap menit, tiap detik kamu cabuti nyawa makhluk Allah, manusia, jin sampai semut kamu yang cabuti. Tahu nggak sakitnya sakarat itu kayak ngapa? Ijroil menjawab, sayatan, 1000 sayatan pedang. Ibu, apa Nabi Isa? Ketemu-temui, Ibu. Nabi Isa alaihi salam al-Masih, yang oleh saudara kita Nasrani dianggap sebagai anak Tuhan, itu pendapat mereka. Nabi Isa, Allah beri mujizat bisa menghidupkan orang yang sudah ketika diantang oleh para pembakar, ayo kalau kamu ngaku jadi nabi, coba kuburan yang paling lama hidupkan. Dicarilah kuburan yang paling lama, udah ribuan tahun. Kata Nabi Isa, ya sahibal makom, kubisilah, bangun, kelawan izinnya Allah. Jebrol. Ternyata sing dongol ku arane Sam. Sam itu anaknya Nabi Nuh. Dari zaman Sam, Nuh sampai tekan Nabi Isa 6000 tahun. Ya Ruhallah Nabi Isa, kamu siapa? Saya Sam, putranya Nuh. Apa kabar di alam kubur? Saya sudah di alam kubur 6000 tahun. Rasanya dicabut nyawa masih terasa tekan sekian. Masya Allah. Merinding gak tepuk? Apa yang si merinding? Duh, bulu kuduk masih panas sebenarnya ya. Jawabnya bulu kuduk, berarti masih panas salahkan duk. Tapi namun bulu-bulu siksa jenis mana? Gagal. Sambil nu 6000 tahun di alam kubur, dicabut nyawa Israel masih terasa. Jadi sakarat maut kata Idris seperti sayatan pedang 1000, wedus masih urip dicabut kulitnya. Masya Allah, Nabi Muhammad berkaca-kaca, bukan takut dirinya, tapi takut dengan wong wanaka. Bagaimana nanti umatku, apa sakitnya seperti itu? Iya sama. Masya Allah. Wahai Israel, aku ada satu lagi permohonan, permintaanku kepada Allah sebelum aku mati. Apa sih Muhammad? Ya Allah, sakitnya sakaratul maut 1000 sayatan pedang, jadikan satu hari ini biar aku sendiri yang nanggung rasa sakit, agar nanti umatku tidak lagi merasakan sakit. Bu, ana beli pejabat singkaya mengkonon raka mandi RT, anak biasa yang mengkonon anak lah RT ya bu ya kacik kubu raka camat boro-boro anak kabe, pelebeh bisa Allah, siap pelebeh bahkan nasi minggah, si mimin tarik, siapa? Lebeh awas bu, bagian hujan berhenti jordan lebeh, eh bu kira-kira botol 10 anak. Kemudian pertanyaan ibu,
itu permintaan Nabi Muhammad dikabul buatan lu. Dikabul alhamdulillah. Jadi sakarat yang seribu sayatan pedang itu mau dijadikan satu nabi yang nanggung sendiri. Tapi bagi orang-orang yang soleh, mulai mau sing sembahyang, sujud di kesuai temen, sujud di orang dengak tengak, pas di duil gelepah. Peragatnya foto-foto ini. Ya orang tahu sakit, tengah rasa nyeri. Anak sing lagi khutbah. Ini foto tang di. Anak sing sholat. Lepas. Lagi Idul Fitri ini mbak bu, di Facebook. Lagi sembahyang atau anak sing khutbah. Tuh, wow. Khawatirnya ku ninggal. Ternyata tangit. Begini lagi ngedulang dia pasti turun jadi. Bokap tuh sih aku mati orang di ngantuk. Tangi mani sembahyang mani. Jadi kanan kiri ini sudah batal kabe. Pokoknya aku sudah mati, aku sudah ngapuk. Tenggol deh. Bu, sakarat maut bagi orang-orang yang soleh itu seperti kasyaroh inal azim dalam istilah kita, seperti rambut yang ditarik dari adonan, ya adonan terigu. Ini mau betul? Hujannya bu ya. Alhamdulillah, ini namanya hujan rahmat. Gimana hutan? Nah, kan panitia kan kalau hujannya dari sore, wis pada tengah pagi. Ayo wayah menem ya mana panjang bisa balik ya kalau saya. Mudah-mudahan ini hujan yang membawa berkah dan membawa rahmat. Amin ya robbal alamin. Kahartos deh. Kahartosan. Bisa, berarti tak ke Arkos ya. Lanjut jam 11. Iya, 11 ya. Kang Aran soleh, bagus atine, kerono mapan hari. Laku tarikot lan maribate uko hakikot mancing rasane ya Rasulullah ya Muhammad ya kawin baik sih kang Ustadz soleh, berarti dua anak-anaknya soleh bener, anak Ustadz soleh, anaknya soleh itu ya. Karena bu, ketika kita mati, ini tujuan kita meludah juga sama. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang soleh soleh, bu, wis pada paham.
Iza matab nu adam, ketika manusia mati semua amalnya terputus kecuali tiga perkara. Betul? Betul? Sodakoh jariah, ay wakaf, ilmu bermanfaat, anak soleh. Cuma ketika kita pengen punya anak soleh, tidak bin salabim, orang abrakadabra, tidak semudah membangunkan kelapa. Dari awal kita cari babat, bibit, bobotnya. Betul? Kemudian nikah secara agama. Ketika kita seorang suami kan tanam benih kita, sholat tahajud dikit, pengantinannya aku sembahyang hajat dikit. Ngerebutan ngelakoni beli tak? Orang lah sembahyang hajat teh 8 rakaat, baca surat Yasin ping 3 tabarok. Orang lah pengantin aja di kongkon sholat hajat dikit, selangka ya bu ya. Masya Allah. Ketika si janin di dalam kandungan ibu, ketika anak kita pengen soleh, ya wong tua ibu soleh. Oh, ya bu ya. Nah bu, punten. Bakal anaknya pengen soleh, wong tua nek kudu soleh. Kan harapan kita punya anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, nanti anak kita yang akan selalu mengirim doa untuk kita di alam kubur. Coba ibu, lamun anaknya pada bangor kabeh, wong tuane lagi kering, lagi sekarat kayaknya mau ngebleng boy. Lah kasih ngaji yasinnya sinaca. Ya anaknya pada bleng kabeh. Anak sing teka nangis, anak maning anaknya sing teka maning banyak but 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 kok nyebut apa sih ngarap pak, anak maning sing teka pak wis aja jadi keabotan, sawah endah kita sing ngurusi, wit pelem kebon endah kita sing ngurusi, umah endah kita sing ngurusi. Tangi maning, bengkel ya. Kita masih urip ya. Dasar anak goblok. Wis kebagi warisan. Tuh, ya bu ya. Karena tidak dibekali ilmu agama. Pas wayahe bapaknya meninggal, ketika orang tua mati, siapapun mati, yang ikut mengantar tiga perkara. Pertama, ahluhu, keluarga. Suami meninggal, anaknya nangis. Padahal surat sawang wis berhutang kabe. Rabie nangis, wong wadone nangis. Padahal pare mesti kok wadon nangis kok. Ah, jangan ngomong deh. Durung praga tahlilan pitung dina, lambene wis abang. Bilir berem-berem jawer hayam. Oh. Lagi noma bengeni ngesor wit asem demenan kakang, kita mah urip karo sirakul sehidup semati ndasmu. Pas suaminya mati jare welepe ndi jejibi warta mana begitu jare pengen melu je langsung layu. Ibu saya tanya, ibu cinta sama suami, sayang sama suami. Kenapa ibu cinta sayang sama suami? Karena masih hidup. Betul? Lamun wis mati, pragat pitung dina, pragat talen manji kamar ana sing jeroprong we. Melayu. Sayang kepada suami karena hidup. Kalau suami mati, mah kawin. Mati lah, demen. Kadang-kadang pitung dina ge durung pragat dah 40 dina lah. Wis bonding. Wah. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang idahnya dulu pragat. Bu, awas. Ini tugas panglima paham ya. Wong wadon di dalam kitab fikih, ketika sedang hamil ditinggal mati, boleh menikah ketika sudah lahiran. Kata, ketika bercerai, masih haid, maka
Head suci sekitar 4 bulan 10 hari masa idahnya. Jadi ibu, kalau dari rangga pegatan, rangga cerean, minimal 4 bulan 10 hari itu masa idah. Karena ibu itu punya rahim, watire masih ana jabang bayi, bisa bimani itu bapaknya loro. Ari bapak-bapak, wong lanang, wadone ninggal tembeken 6 dina rabi maning, oh. Itu wadone masih urip rapi orang kandak-kandak bisa wong lanang mah. Bener belih? Aja protes. Kendit bukan dijualan. Bakal wong wadon ditinggal mati patang bulan 10 dina standar ya anak takang lahiran. Ari bapak-bapak marabene ninggal pitung dina 10 dina anak rangga nikah oli. Ya wadone masih urip nikah sama oli bae. Tekan papat ke oli beli. Pak Haji bisa. Ya Pak Haji ini lanang bisa nemah. Aja berarti saya tuh ya. Di mana-mana ibu-ibu kalau ngomong masalah wayu poligami paling sewot. Betul enggak? Pokoknya bagian anu ke sorga-sorga ke dalam sorga mah pirang-pirang ke. Bu, poligami itu ajaran Quran, ajaran Islam. Ibu boleh tidak setuju tapi jangan mencaci Al-Qur'an. Pokoknya orang mah itu setuju ya mangga setuju tapi jangan menyalahkan Al-Qur'an. Karena poligami itu ajaran Islam dan memang sesuai fakta. Pertama, tangkihu mata balaku minan nisa masna. Wahai laki-laki silakan menikah dengan wanita yang kau sukai, boleh dua. Wasudasa boleh tiga. Warubaa boleh empat. Pakin hitum ala tadi lupa wahidah. Maka bisi lebih bisa adil. Cukup si jiba. Ya si jiba orang tak. Ya bu ya? Orang tak lupak. Mungkin apa kan? Jangan ibu benci dengan Qurannya. Pertama kenapa ada poligami? Karena diperbolehkan nikah sampai empat. Karena zaman jahiliyah sebelum ada syariat poligami, syariat Islam bu, ada satu orang laki-laki punya istrinya 40, bahkan ada yang 100. Sugih, jago, wis rabine pirang-pirang. Sing miskin, elehan-elehan, ya rabi si jika direbut. Ketika ada si Laila masuk Islam dari Nabi, rabi si Laila 40, buang, sisakan 4. Ketika ada poligami 4, itu bukan menambah, tapi mengurang. Karena zaman jahiliyah 40. Jadi poligami itu pada dasarnya apa? Melindungi wanita, bukan melecehkan. Kenapa? Zaman Nabi itu rangdane pirang-pirang, dudane laka. Bisa nih, zamannya zaman perang. Maka zaman perang, sing perang lanang, sing akeh sing mati berarti ngerti rangdane pirang-pirang, dudane laka. Lamun ora diwayu, kin nasib janda-janda siapa sih ngurus? RT tanggung jawab. Ketika ada poligami itu terbaik dari Islam. Nah, tinggal zaman sekarang kalau memang jumlahnya sudah standar ya udah, jangan ngomong poligami. Cuma faktanya. Hasil sensus takon nih Pak RT. Ning wanakaya jujur, akeh randa, akeh duda. Ya pasti, makanya poligami itu boleh. Tuh. Naon lah pikirna? Tetap ibu-ibu mahnya. Bu, ibu nyusuhan baju capek-capek. Ngurus anak capek-capek. Yo dibere ilmu nak supaya tong capek, salakina kita kawin. Biasane sing apa aku masak gal dina dan ini rong dina pisang ngerwetan mong jadi kita masih dibaik. Jadi sing durung wayu maya udah satu saja yang sudah poligami lanjutkan ya lanjutkan lah masa orang didukung ya boy iyalah telung dina rabi tua telung dina rabi enom sing sedina kanggo sapa wah sing sedina kanggo wong mung cei maning dinan
sing angelku adil. Di dalam Al-Quran nikah poligami boleh. Boleh itu bukan menyuruh, bukan. Pa'in hitum, jika kamu khawatir, bukan takut, khawatir takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup si cibai orang tok. Emang bu, hari wong lanang gue ya, ana sing tekan yang tak pula kan. Siraku mau ngecek ibah itu kena ngapa? Apa cek ibu? Apa bencek ini nek? Hah? Orang apa kak? Bahkan ini apa cek? Warung remeng-remeng cetol. Hari saya itu masih dolanan wabun buai, jablan buai dari pulau. Pak Haji, kita warung remeng-remeng mah awalnya bagur buat dulu. Kita rewet tuh dibeli ya mas meneh. Tapi ini mah dodok deh manjing. Kopi tak susu kacang udah. Anjing rada ya. Ngerti bocah kuya. Kita urip wis puluhan tahun rumah tangga bari bokeh bocah. Orang tahu ditawan. Bu, ternyata laki-laki itu ketika selingkuh suka jajan di luar tidak sepenuhnya salah laki-laki. Di situ ada kesalahan ibu. Kenapa? Tidak pernah melayani dengan maksim. Bisa nih. Ini survei. Kata wani. Primen cara-cara wani. Alhamdulillah soleha bu. Contoh istri soleha. Dari wong gandar maaf barang ade. Tapi bapaknya masih ini sih bapaknya. Betul berita kak. Alhamdulillah. Ini sore ya aku. Jarang wong wadon sing nawani wong lanangku. Lanange balik subuh. Pusing. Wayahe ning omah ora tau ditawani. Idi. Bu. Masya Allah ibu kudu nawani. Aa bararade gitu dari orang kantor ya, sararape ayo orang sare ayo gampang ke oh gitu bu kudu nawani. Ini survei yang membuktikan wanita-wanita zaman sekarang Mahmud mama muda ketika pagi-pagi sibuk berdandan bersolek apa pun pakai skincare glowing ya bu ya glowing pan mendijet senam panen dijek nganter bocah TK nganter bocah wakut menor padahal wong lanangnya lagi melektor. Ibu dandan untuk siapa bu? Suaminya kan di sawah. Ibu-ibu rata-rata jam 7 jam 8 mau nganter ke PAUD ke TK pasti menor. Skincare regane 300.000 duiting sapa suaminya lagi mincawa ngompok ngegalang rektor. Alhamdulillah kenapa ini soalnya bu awas kamu borong yakin sih masuk contoh bu contoh bagus alhamdulillah ini testimoni yang baik nih maulid nabi alhamdulillah bu. Ibu pagi-pagi dandan, wayahe wong lanang ana ning omah, wayahe isya. Ibu-ibu ora tau dandan. Pakainya apa? Balsem geligah. Ya pantesan lanang luru warung remeng-remeng. Pas dicakok diambil, nyengat weh, balsem otot geligah. Bu, dandanlah untuk suami. Habis isa tuh dandan wong lanangku ditawani. Anak rumah dicuekin. Wong lanang luyur sewot. Servis yang memuaskan. Nah, dengan hikmah Maulid Nabi bu. Nah, kan kita jelas tandane wong cinta pertama memperbanyak mengingat Nabi dengan cara selawat. Gimana, Bu Badan? Kemudian
dengan ittiba, mengikuti dengan maulid Nabi itu kita harus ittiba. Ittiba apa? Mengikuti. Termasuk dengan adanya maulid Nabi, mudah-mudahan tertanam kecintaan, tertanam tauhid. Karena apa? Semakin hari semakin akhir bermunculan orang-orang yang mengaku dirinya Nabi. Bahkan sekarang muncul lagi Hiang Weldo. Maku dari apa bu? Hiang Weldo. Manggonya katok baik. Ini ditindik-ditindik Quran di seorang anggo, ini panggo. Orang usah sholat, Nauzubillahimin. Nah, dengan maulid Nabi kita tertanam bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut, Bu. Sangkrolas. Masya Allah. Ya tergantung panitia sih. Tapi panitia bisa survei pulang ngaji lah kasing lu ngantuk ya Bu ya. Lah kaya. Jangan merasa ngantuk mah tinggal dicorongkeun bae lah. Aduh-aduh singgah antar tibang tek mantuk. Ayo Bu ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kembali ketika kita mati ahluhu keluarga nganter ke kuburan. Barangkali punya harta maluhu motor mobil nganter ke kuburan. Tapi ketika sudah masuk kubur, yang dua balik lagi. Istri balik maning, anak balik maning, motor balik maning, mobil balik. Sing manjing amal tuwir. Sugih sawah, sugih mobil, besok mati tunggangan katil. Harta benda orang intil, sing intil amal satuwi. Dikentongi diajani orang tetap. Di ajani orang tegak, ibu kata di mobil, besok mati tunggangan dekatin. Ada benda orang intil, meja rong juta metune ya pada kuan-kuan baik ya. Yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan jadi rebut. Durung dikubur anak sudah berebut surat sawah. Belajari harta yang kau impakan di jalan Allah itu yang akan menyelamatkan. Kan tadi sudah sugih sawah, sugih mobil. Ni wana kaya anak wong pun ten sawahnya 100 bau, wintolome 100 bau pokok emak. Mobile pirang-pirang, lektore pirang-pirang, mati ni orang anda. Pacule digawe beli, lektore digawe mancing mengubur beli. Mengamal secuil wil. Ternyata bu yang ngintil amal secuil.
secuil. Cuman tuh sorga itu di atas, neraka di bawah. Sorga hufat bil makari. Kalau untuk kebaikan, apot. Anak panitia Irmas. Tok 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 tok. Yuk, di Juarmi. Eh anak. Ini kita pukul aku di kongkong DKM. Kenapa dia muluda? Eh muluda ya. Di kantong ibu ada duit 55.500. Dibangin. Iya bu. Anu 500. Masya Allah. Ayo ngomong cinta nabi pengen manjing surga. Duit 500 muluda. Jujur pak, kalau Jumatan kan yang ngasih uang untuk ngisi kotak kan mau wadon ya. Pira sih ngisi kotak? Rongewu sih ah. Kalau sama ibu, beli percaya ah. Rongewu ya? Rongewu bu? Gak salah yang bener. Coba kok panitia, bener beli jangan sih gak salah ibu sih. Rongewu, kali sebulan walungewu. Barang sekian premiumnya bis pira sih. Insyaallah ngisi-ngisi ini anu rong ewu. Alhamdulillah mudah-mudahan orang boro gangsal ewu je. Sing rong ewu mudah-mudahan jadi gangsal ewu. Ketika kita mati, anak yang dibangga-banggakan jadi dokter, jadi jenderal, jadi polisi, metui Freddy Sambo. Bangga anak kita jadi polisi, tapi ahlaknya ahlak Freddy Sambuy aja lah. Ternyata bu, bukan pangkat anak kita, bukan jabatan anak kita, soleh anak kita yang selalu ia da'ulahu, yang selalu mendoakan. Mulane anak-anak saben malam Jumat ahli kubur mulai dan umat ulama yang wis sing jelas mah wong mati ku bisa melihat keadaan keluarganya pas niliki umah anak sing pertama lagi dinner apa sih dinner ku mangan sore gaya sorry kita lagi dinner karo apa sih rumbah masya Allah dinner balik ke rumbah sih bu. Yang satu malam Jumat anaknya lagi shopping si mayit kubu jaluk doa anaknya usah kasih kelingan banjur balik berbesmili balik ning kuburan ku balik ngedumel balik ngedumel etak sawah dari wong sawah 100 hektar 100 bau aing dari wong ganteng kebun pelem anu aing sia tinggal enaknya baik tuh aing bahula usaha jujuralitan dari pribasane usaha jujuralitan padahal laka usaha jujuralitan itu ya anjay Adam ternyata anaknya gak ada yang ngirimin patehah ngirimin doa bu si mayit kembali ke kuburan sambil meneteskan berjujuran air mata kebacut temenan di anak turunku kure ora wirang podo mangan tinggal orang gablek isin sawah-sawah inyong
dipeleng kebon-peleng dikene inyong tiga mangane bayi sirah pada orang kelingan yang inyong lho. Lamun aku bisa balik ning alam dunia bakal tak ringkes si dunia pusing si. Jadi nyupatain bu orang tua tuh ketika kita gak soleh gak mengirimin doa kepada orang tua. Makanya dengan maulid nabi kita jadilah anak soleh, putak putih kita juga soleh soleh. Amin ya robbal. Setengah rolas tergantung. Lanjut, supaya ini acara termasuk maulid nabi, maka di dalamnya harus diterangkan sirun nabawiyah, sejarah nabi. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi ala al-ard rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Ketika Nabi Muhammad gerudak ke alam dunia, Kanjeng Nabi boten nangis. Sing aran yang menusa, sing awit RT tekang Jokowi bakal jebrol. Oa, oa. RT, oe. Uu, au, dari gedean. Bupati, oh. Tapi Nabi Muhammad jebrol boten nangis. Wadi ayadaihi, tafsirannya kaya dodok iptiros. Kedua telapak tangannya disimpan di bumi. Rofi ar-rosahu, wajahnya tengadah ke langit. Kenapa? Mumia isalah bahwa beliau adalah rajanya makhluk Allah. Langit bumi semua makhluk di bawah kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, ini sejarah Nabi Bu ya. Siti Aminah di dalam kitab Al-Barjanji, ini hamaltu, ketika saya hamil perut saya sama membesar membuncit. Saya hamil sama perut saya membesar. Tapi jere Siti Aminah, la ajidu alaman wala sikolan. Waktu saya hamil, saya tidak merasakan sakit, saya tidak merasakan beban berat. Ula bari takon ibu, bu lagi metak abot beli. Abot je. Nabi Muhammad mau rabot. Mulai bapak kudu emang ning wong wadon. Wong wadon te abot sama mulan gendal gendol. Ya bu ya. Lamunana wong lanang galak. Kayak lanang isi resti. Coba dikongkon metang sama mulan belum tak beli. Bapak tukeran. Dikasih metang belum tak beli gitu. Hebat te wong wadon bu. Masya Allah 9 bulan mengandung. Bahkan orang ning gantar, orang ning wana kaya. Hamil sangang bulan masih anak sing melu borongan tandur. Gitu betul? Itu hebatnya seorang istri. Pertanyaannya, lanangnya mendibah. Wong lagi meteng sampai borongan tandur. Hebat, hebat. Iya lanangnya mendibah. Dengul. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Bu, ketika apalagi mengandung kemudian wayahe lahiran. Makanya bu, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di dunia yang harus saya hormati dan saya taati? Apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu. Sumaman, polis apa nani? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Karena apa? Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui bapak. Menyusui bapak tadi ya? Mengandung lagi ya bu. Bu, bakal lagi peteng, kudu ikhlas. Oli pahala ya bu ya. Masya Allah, Siti Aminah mah orang tahu ngidam. Bakal wong gantar bu, arane ngidam gering, sakit, tekang diimpus yang mau mangan, bubur mau, ketoprak mau. Oh pada baik ha? Bu, ini gantar bu, bakal lagi nyiram, lagi ngidam dalam umbah-umbah piring. Oh, jadi lanangnya sih umbah suh piring. Dalam kelambi kotor, oh, jadi lanangnya sih nyuci. Eh, dalam rai lanangnya, oh, pengen ganti kayaknya mah.
anak beri saya ngono. Ini dengar nih. Dalam sampah oh lanangnya sih nyapu. Ini dalam lahir lanang masih obah. Mi pengen apa ketoprak seblak mau pengen apa pengen turu tuh aneongida pun sakit tuh ya 9 bulan masya Allah. Tapi Siti Aminah tidak seperti itu. Ibu kudu ikhlas. Wayahe lahiran wong wadon pak kudu melas nih wong wadon arane lahiran urat keputus antara hidup dan mati. Makanya dari agama diberikan garansi wanita lahir, jangankan waktu lahir, waktu nipasnya saja meninggal, sahid pahalanya. Alhamdulillah. Tapi dia pengen sahid, dia pengen urip. Kalau seorang wanita lahiran bayinya selamat, ibunya hidup, jebrol bayi, dosanya rontok. Alhamdulillah. Ibu banyak dosa, rajin istighfar. Istighfar malasnya, usah rajin lahiran bayi bu. Hitung-hitung ngurangi dosa ya bu ya. Nah dari wong lanang kan kita sing luru duit, biaya anak sekolah saya, biaya apa makan saya, sehebat apapun ayah ngasih kado ulang tahun mercy ke anak, tidak akan bisa berubah posisi ibumu. Ibu bapak mengandung, melahirkan dan menyusui. Anak wong hadirane aboh, bari ngantuk nundutan. Balik mengumah. Bu, jare Kang Kaji Solihin enggak? Buat pane siji emboke kudu telu je. Wala. Salah tafsir. Buat pane siji emboke kudu ibumu. Bapak mulane bakal hadiran jan nundutan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wulida sallam nazifan. Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu nazib, bersih, berkaya bayinya kita. Bahkan jebrol ku ya darah ya ketuban, sing putih-putih ku jarang gantar marahnya kili-kili bu. Bayi putih, apa buahnya? Ya kepelem. Apa mani lamun delang anu pusing lahirannya di sesar. Di sesar, metubari rahimnya, ternyata kita 9 bulan tuh ada airnya, air ketubannya bu ya. Ibu, kita bisa hidup 9 bulan di dalam perut kuasa Allah. Itu ada air, kita berenang, Bu. 9 bulan kita hidup di rahim ibu. Dalam siji-siji ini berebut bari bapaknya. Ini ketawa mana? Kuasa Allah, tapi kita hidup dengan apa, Bu? Kawasane Gusti Allah. Ketika Nabi Muhammad lahir, nazipan, bersih, terus mahtunan, Nabi sudah dihitam. Kerja takon siapa sih hitam? Sudah takon. Ustaz Gusti Allah. Kemudian maktu asuri, tali pusarnya sudah diputus. Bu bakal mau gantar marahnya balik, bakal nikahnya marahnya. Orang balik ke balik. Orang hari itu. Ari dari wong anu mah bak ari mah berarti sing anu ne Bali mah sing dagingnya bu, besar ya bu ya. Bahkan nih gantar mah bus itu dianjingan nih gedebong gedang, dari perajiku di pai garam asam cengek bawang raja, mana pun gantar mah. Ada tak? Ada ya. Iya bu asam ya, asam jawa, jahe, ketumbar, kecap, minyak ini. Akhirnya ngoseng-ngoseng lah ya bu ya. Dipendam di pinggiran iringan umat, di pai damar, di pai kurung. Ya bu ya. Itu di dalam agama itu punah, bukan neruh, gak ada nyawanya. Jadi hanya plasenta, dari bahasa dokternya plasenta. Itu adalah suplai makanan ketika kita di dalam kandung. Maka usmat tuh ya usi ubur, duduk-duduk manusia. Kemudian Nabi Muhammad ketika lahir, toyiban, wangi, dahinan, uslengaan, makulan tuh ini bu, celak mata, celak, bahkan ingatnya marane alis, bahkan mengesona marane celak. Bu, kalau halis itu wong wadon, kalau di bawah mata itu lanang wadon sunnah. Ibu kalau ke Arab, ke Mekah ya, lihat orang Arab lanang wadon ininya hitam bu,
celak. Itu sunnah. Ketika sunnah bukan hanya nambah bagus, tapi berfaedah. Sok jajalan. Bu, jajalan. Isi ya, bercorong pula. Bu, suami ibu subuh-subuh ke sawah. Baliknya maghrib. Kira-kira setengah enam ibu adus. Kumpuran, lipenan. Terus bawah matanya dikasih hitam-hitam. Nanti wong lanang peka kaget. Kin siapa? Inul Resita. Paling serius. Serius. Sing durung ayu tambah ayu, sing wis ayu nemen ayune. Bawah mata tambahan ireng-ireng, Bu. Kalau alis itu di atas khusus perempuan. Kalau bawah mata itu sunnah. Sunnah, Bu. Lihat Ibu Pak Habib-Habib, Habib Lutfi. Ini ya kasih item, Bu. Jajalan. Ibu suami pulang setengah enam dandan ininya bawah matanya kasih hitam pasti kaget tapi jangan terlalu tebel nanti kayak Susana sudah bolong. Kemudian akhlak Nabi Muhammad sebagaimana Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, kita harus mengikuti suri teladan ada pada diri Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya seperti apa? Karena hulukuhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad ya Al-Qur. Kalau kita cari pemimpin yang sempurna, Nabi Muhammad. Kalau kita meniru seorang yang sempurna, ya Nabi Muhammad. Kita meniru tetangga yang baik, Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Ibu. Kalau kita terangkan sejarah Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, orang perangkat-perangkat. Yang roh sekali. Bu Primen, lanjut. Ari mau balik mau pulang kayak mangan mau dorong. Pas wayai masih pengen. Supaya kau manggil, mana? Kamu lebih peragat. Nah, kau pun jadi bosan banyak banyak. Tidak merolas kurang seperapat. Intinya Nabi Muhammad adalah sosok yang sempurna. Lam yahtalim qatun tu hamud lakon abada wa matasa aba aslam imada zaman. Nabi tidak pernah mimpi mandi zima, mimpi zima. Kemudian wa matasa aba aslam. Nabi Muhammad tidak pernah angok. Bye. Bu, barang umat tema wai wai. Balik hadir lotot dalam bola. Kono kan? Nabi Muhammad tidak pernah nguap. Mawakwat jubabah Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalar. Aneh gak boleh? Aneh, lamuk lalar tidak pernah hinggap. Kangjeng Nabi walayuro asfalim minhufi ala. Kangjeng Nabi makan minum ketika buang air tidak nampak kotorannya. Nabi Muhammad gak ada kotor, langsung ditelan bumi. Ketika ada Nabi palsu, Nabi-Nabi palsu mengaku dirinya Nabi, bisakah dia menandingi kesempurnaan Nabi Muhammad? Bu, masih teringat zamannya Al-Qiyadah Al-Islamiyah? Ahmad Musadek? Pernah? Pengen? Al-Bira? Informasi harbil segata, Bu. Pirang-pirang sing melu. Na'udzubillah, wa'iyazubillah. Padahal pengajian di mana-mana. Yang jelas, taufik hidayah Allah yang maha tahu. Benar? Bu, itu ketika kita melihat Al-Qiyadah Al-Islamiyah, orang usah sholat, orang usah puasa. Oh banyak yang ikut. Nah dengan hikmah maulid Nabi, mudah-mudahan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, sampai kita kembali kepada Allah. Amin ya Rabbal. Siapapun yang datang, sakti mandraguna, bisa berusaha minaro, bisa nambahi orang yang sakit jadi sembuh, yang buta jadi melihat. Kalau dia mengaku Nabi, anak Dajjal. Kira-kira siapapun dia, anak Dajjal. Karena Nabi Muhammad adalah la nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Intinya semoga kita mendapat ridho Allah, syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak kita jadikan soleh-soleha. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kak Hartos dan ayo nama mereka Hartos ya wis. Dan Kak Hartos ya wis. Ya nama ku wis bengi. Dan Kak Hartos diteruskan baik. Ya tambah ke Kak Hartos ya nak. Ya kulannya wis anu. Ya bu yintinema. Mudah-mudahan silaturahim jadi tambah berkah, tambah umur yang berkah ya bu ya.
Allah jembarkan rezeki kita. Intinya kita semua yang hadir, Allah balas dengan kebaikan, dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi asma'in amin. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka ya Allah antusabita imanana wa islamana wa antuballigha maqasidana wa antuhasila muradana wa antarfa humumana wa humumana wa qurbatana taqdiya duyunana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Thank you.
Jaya, 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 j